Kamera rolling, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan buat tutorial cara merestart ulang HP Oppo. Di sini saya menggunakan HP Oppo A92. Ini karena saya mau menjual HP-nya. Ini kan aplikasinya udah banyak. Jadi saya restart ulang HP-nya agar HP-nya kayak baru lagi. Oke, langsung saja tonton video sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, saya hitung mulai dari 10, 9, 8, 3, 2, 1. Oke, pertama-tama buka pengaturan, terus scroll ke bawah, cari pengaturan tambahan, arahin ke bawah lagi, pilih cadangkan dan reset, terus pilih yang paling bawah, reset ke setelan pabrik. Di sini ada banyak opsi teman-teman. Opsi pertama, reset pengaturan sistem saja. Opsi yang kedua, hapus aplikasi teruduh dan datanya. Yang ketiga, hapus semua data. Lah, ini kan saya mau ngerestartnya, jadi mau menghapus foto, musik, aplikasi, video, semuanya pokoknya. Jadi saya pilih yang nomor 3, hapus semua data. Klik hapus data. Klik hapus data lagi. Ditunggu teman-teman, ini mungkin membutuhkan waktu beberapa menit. Lalu kalau udah muncul seperti ini, kalian cari bahasa Indonesia, klik berikutnya. Klik selanjutnya. Klik berikutnya lagi. Terus kalian tinggal ikut-ikuti aja atau lewat-lewati aja. Oke, selesai teman-teman. Jadi HP kita kayak baru lagi dan tidak lemot. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian. Buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.